adalah kata indah. Artinya orang yang menggurui atau memberikan pelajaran. Guru jabatan mulia karena ia memberikan para muridnya ilmu sehingga punya masa depan. Apa yang dikerjakan guru sangat luar biasa. Tak ada orang duduk di kelas SD jika guru TK-nya tak baik. Begitu pula selanjutnya hingga tak ada yang kuliah jika guru SMA-nya tak bijaksana. Dan tak akan ada yang menjadi sarjana dan mewarnai zaman kalau saja dosen-dosennya hanya jadi-jadian. Guru memang luar biasa. Itu satu fakta yang tak bisa kita bantah. Tapi guru seringkali menjadi orang yang disasar salah. Pengorbanannya seringkali diabaikan. Terlalu banyak harap guru seperti apa yang kita inginkan, tanpa pernah belajar mempertanyakan apa yang mereka butuhkan. Kita merasa memberi uang sudah segala-galanya, maka guru harus bisa segala-galanya. Kita tak peduli pada keterbatasan guru, tapi kita tidak pernah mau menyadari keterbatasan penghargaan yang kita berikan. Ketidakadilan pun terjadi. Pengorbanan guru seringkali diabaikan atas nama kata tak suka atau mempermalukan. Guru bisa dipermalukan. Sungguh mengerikan. Tapi tampak nyata, siapapun yang mengabaikan guru dan tak belajar darinya, maka ia akan jauh dari masa depan. Apalagi jika murid diajar oleh orang tua untuk tak mampu menghormati gurunya, tak bisa dibayangkan apa yang bisa dibangunnya di kemudian hari. Belajarlah menghormati guru, dan guru pun harus layak dihormati. Biarkan itu menjadi satu pertandingan yang luar biasa, sehingga pengorbanan guru tak lagi boleh diabaikan, dan guru layak untuk terus berjuang dan mendapat penghargaan. Karena memang sang guru patut dihargai, bukan guru asal-asalan. Bersama saya, Bikman Sirait.